Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, kawan-kawanku semua, bos-bosku semua, tuan-tuan, puan-puan, dimanapun Anda berada. Semoga tetap diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Seperti biasa, bagi yang baru bergabung, apa salahnya tekan tombol subscribe-nya, dan yang sudah selalu support channel saya mengucapkan terima kasih. Oke, di video kali ini saya akan sharing sedikit tentang kawasan Kota Raya ya, kawan-kawanku semua, tuan-tuan, puan-puan. Saya hari ini kebetulan jalan lalu sini, ternyata saya terkejut melihat kawasan Kota Raya sekarang sudah lain, bukan macam dulu lagi ya, karena saya sudah lama tak pergi sini. Oke, saya sekarang ini mau cari parking dulu ya, biar senang mau tahu lah saya sebetulnya. Saya nanti parking lepas itu jalan kaki. Nah, jadi kawan-kawanku semua, tuan-tuan, puan-puan, apa tiap hari macam ini ya? Karena saya pun tak pernah pergi Kota Raya, sudah lama lah, sudah 10 tahun lebih tak pergi Kota Raya. Jadi saya sekarang macam terkejut. Nah, sekarang saya akan parking dulu dan saya akan jalan macam mana keadaan Kota Raya sekarang. Oke, simak videonya terus ya biar tahu kawasan Kota Raya Kuala Lumpur Malaysia. Tapi saya tengok macam orang Malaysia pun tak nampak, orang Indonesia pun tak nampak, macam saya berada di macam saya tak berada di Malaysia lagi ya. Nah, jadi kita nanti akan jalan kaki biar jelas ya. Nah, tengok sendiri ya, banyak sekali ini. Mungkin ini orang Bangladesh lah, saya tengok. Nah, sekarang saya sudah jalan kaki ya, kawan-kawan semua. Melihat keadaan Kota Raya di musim COVID-19. Ternyata ini kedai-kedai ini pun yang niaga pun orang Bangladesh ya, tengoknya. Nah, jadi itu pun ada orang jual baju lelong. Nah, tengok sendiri ya kawan-kawanku semua, tuan-tuan, puan-puan. Jadi langsung tak nampak orang tempatan atau orang Malaysia ya. Nah, semua orang Bangladesh di kawasan sini. Tengok ya, ini kedai semua yang niaga orang Bangladesh. Wah, semua orang tengok saya ya, kawan-kawanku semua. Nah, jadi saya betul-betul terkejut ya. Ternyata Kota Raya yang sekarang bukan macam dulu lagi ya. Ini semua kedai runcit, ada jualan apa barang semua pun orang Bangladesh ya yang jualan. Nah, saya akan pergi sampai sana ya biar tahu keadaan. Nah, saya akan pergi ya. Ini orang jual buah, tak tahu orang mana yang jualan.
Oh, jadi ini atas ini mungkin rumah sewa lah. Rumah sewa atau bilik sewa. Nah, jadi banyak sekali ya kawan-kawanku semua. Nah, ini saya tengok ini ada jual baju bekas atau lelong ya ini mungkin. Nah, jadi yang niaga ini semua pun orang Bangladesh. Oke, saya akan jalan ke sana lagi ya. Saya tengok itu kedai makan itu. Kedai makan itu semua pun orang Bangladesh yang makan ya, kawan-kawanku semua. Jadi di kawasan sini itu memang sudah dikuasai orang Bangladesh ya, tengok. Tengok sendiri kawan-kawanku semua. Oke, jadi itulah kawan-kawanku semua suasana kota raya sekarang. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang baru bergabung, apa salahnya tekan tombol subscribe-nya ya, kawan-kawanku semua. Cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.